Hai sahabat Zodiak ID, video ramalan bintang ini diupdate setiap harinya oleh tim Zodiak ID. Pastikan kamu cek setiap hari, agar lebih gampang jadikan saluran ini saluran utama. Kamu, klik subscribe dan klik tombol loncengnya, untuk menjadikan Zodiak ID sebagai update di YouTube kamu. Selamat ulang tahun ya, buat Anda yang lahir tanggal 27 April. Pelajari semua hal yang kamu dapat di tahun lalu. Setiap pengalaman akan bernilai ibarat emas. Ini adalah waktu yang baik untuk memeriksa berbagai aspek dalam hidupmu, termasuk soal karir dan asmara. Berikut ramalan zodiak yang akan dibacakan. Zodiak besok Sabtu tanggal 27 April tahun 2019, Pisces beruntung sementara Gemini hadapi masalah finansial. Video zodiak besok Sabtu tanggal 27 April tahun 2019. Ramalan zodiak besok Sabtu tanggal 27 April tahun 2019, ada keberuntungan yang bisa Pisces. Selengkapnya seperti yang zodiak ID dikutip dari Dharma Sensei. 1. Aries, 21 Maret 19 April. Aries akan sangat giat dan rajin hari Sabtu ini. Aries membuat rencana dengan sangat hati-hati dan melaksanakannya dengan sempurna. Meskipun demikian, kemajuan akan terjadi dengan sangat lambat. Jangan putus asa, Aries. Teruslah bergerak. 2. Taurus, 20 April 21 Mei. Taurus mungkin akan mengalami kendala kesehatan hari Sabtu ini. Jika merasa ada yang kurang beres dengan kondisi tubuh, segeralah ke dokter untuk berkonsultasi sebelum terlambat. Untuk menghindari hal yang tak diinginkan, sebaiknya Taurus tinggal dulu di rumah dan tak usah kemana-mana. 3. Gemini, 22 Mei 21 Juni. Gemini hadapi masalah finansial. Gemini berusaha menekan pengeluaran dan menambah uang tabungan, tapi apa daya lingkungan malah membuat Gemini harus buang uang melulu. Tak heran jika hari Sabtu ini Gemini pusing masalah uang. 4. Cancer, 22 Juni 22 Juli. Kebahagiaan Cancer agak rumit hari Sabtu ini. Keinginan Cancer memang kuat, tapi Cancer juga tipikal orang yang penuh cinta kasih. Untuk membuat Cancer merasa bahagia, tampaknya Cancer harus membuat orang tersayang bahagia terlebih dahulu. 5. Leo, 23 Juli 22 Agustus. Keputusan yang diambil dengan tergesa-gesa bisa membahayakan. Sebelum mengambil keputusan hari Sabtu ini, Leo sebaiknya mempertimbangkan pro dan kontranya terlebih dahulu. Jangan lupa juga untuk mempertimbang alternatif yang ada. 6. Virgo, 23 Agustus 22 September. Virgo merasa bosan mengerjakan rutinitas harian. Sebaiknya, Virgo tidak melebih-lebihkan hal-hal di luar proporsi. Namun, Virgo tidak akan membiarkan apapun menghilangkan antusiasme untuk bekerja. 7. Libra. Libra sedang tak ingin diganggu hari Sabtu ini. Libra fokus mengerjakan sesuatu dan berhasil mencapai kemajuan yang baik dalam hal yang sedang dikerjakan. Di sisi lain, Libra mungkin akan merasakan nostalgia masa lalu yang bisa membuat hati Libra terasa hangat. 8. Scorpio. Tanggal 23 Oktober. Tanggal 22 November. Scorpio merawat diri dengan baik hari Sabtu ini. Scorpio sedang mementingkan penampilan luar dan memedulikan apa yang orang lain pikirkan tentang penampilannya. Dalam hal finansial, Scorpio sedang boros banget nih. Uang keluar untuk senang-senang dan hiburan. 9. Sagittarius, 23 November 21 Desember. Sagittarius mencari kedamaian pikiran dan menjauh dari kehidupan sehari-hari yang membosankan. Sagittarius tak hanya mencari cinta, tetapi juga menyebarkan cinta di sekitar lingkungan. Hari yang penuh kebahagiaan untuk Sagittarius.
10. Capricorn, 22 Desember 20 Januari. Capricorn ingin memperluas cakrawala bisnis hari Sabtu ini. Tapi, Capricorn masih bingung bagaimana caranya bisa berkembang. Cobalah untuk mendengarkan kata hati saja, Capricorn. 11. Aquarius, 21 Januari 18 Februari. Hari yang penuh kebahagiaan untuk Aquarius. Menurut prediksi, Aquarius bisa mendapatkan keinginannya. Aquarius disibukkan dengan hobi hari Sabtu ini. 12. Pisces, 19 Februari 20 Maret. Hari yang cukup campur aduk buat Pisces. Ada keberuntungan yang bisa Pisces rasakan. Meskipun tak mendapatkan hadiah terbesar hari Sabtu ini, Pisces setidaknya mendapatkan sesuatu untuk dinikmati. Pisces merasa cukup bahagia dengan yang terjadi hari Sabtu ini. Sekian prediksi terkini hari Sabtu untuk zodiak Anda. Jangan lupa klik subscribe dan juga like dan juga bagikan agar bermanfaat untuk orang lain. Jangan ketinggalan juga video selanjutnya dengan klik logo lonceng di pojok kanan bawah. Dan bantu juga follow Twitter saluran ini di @zodiakviral. Sekian dan terima kasih.